supply and demand yang tidak seimbang. Bagi pakej jemaah haji muasasah yang dikendalikan oleh Lembaga Tabung Haji, tempoh mereka berada di Tanah Suci adalah antara 40 hingga 45 hari. Tempoh ini mengambil kira jadual penerbangan carter yang diluluskan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Secara amnya, dengan memindikkan tempoh pakej muasasah ini bermakna jemaah haji yang akan ke Arab Saudi akan mula menginap di Makkah dan Madinah semasa waktu kemuncak, di mana harga tiket penerbangan dan sewaan bangunan adalah amat tinggi. Tabung Haji telah berusaha untuk mengawal peningkatan kos ini dengan memeterai beberapa perjanjian kontrak jangka panjang untuk penerbangan, penginapan, sajian makan dan beberapa perkhidmatan di Arab Saudi. Dengan cara ini, harga dapat ditetapkan untuk satu tempoh masa dan tidak dinaikkan setiap tahun. Dengan lain perkataan Yang Berhormat Tok Sri Yang Dipertua, tempoh masa yang begitu panjang buat masa ini antara 40 hingga 45 hari, yang ini adalah berdasarkan kepada kontrak jangka panjang. Ini sebahagian daripada usaha yang dibuat oleh Tabung Haji dengan pemilik-pemilik hotel di Arab Saudi sana. Jadi maknanya dengan tempoh yang begitu panjang tadi itu dan membolehkan kos tadi itu untuk dikawal.